Kemudian yang kelima, kita mengenal untuk apa beliau diutus, apa tugasnya, begitu maksudnya. Tugasnya adalah untuk mengajak manusia meninggalkan kemusyrikan dan kekufuran kepada tauhid dan keimanan. Yang kelima ini sangat penting untuk kita ketahui, untuk membedakan mana da'i di atas kebenaran, mana da'i yang di atas kesesatan, dengan menimbang mereka dengan poin yang kelima ini. Kalau mereka mengaku kami da'i yang mengikuti perintah, yang mengikuti Rasulullah SAW, maka lihat poin yang kelima. Bagaimana Nabi berdakwah dan bagaimana mereka berdakwah. Nabi SAW diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk mengembalikan manusia dari kemusyrikan kepada kemurnian ibadah. Itu cara beliau berdakwah. Demikian beliau datang untuk membina keimanan di dalam hati kaum muslimin dan untuk menjauhkan mereka dari berbagai macam kekufuran. Itu tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas ini seperti yang diemban oleh para nabi dan rasul sebelumnya.